Hi guys, okay, hari ini kita test drive on the HR-V turbo baru, V-spec. Yang ni spec paling tinggi yang ada dua exhaust tu. Yang ni horsepower dia dalam 181 PS dan torque dia dalam 240 Nm torque, 7 speed. Dan dia datang dengan Honda Sensing semualah, complete. So hari ini kita cuma nak feel dia, dia punya suspension, dia punya respon engine dia macam mana. Dia punya dari segi penggunaan Honda Sensing dia tu pun macam mana, kita nak tahu. Okay, so kereta memang kereta sedap, kereta baru lah, mesti sedap kan. Jom kita tunjukkan dia punya function-function dia. Okay, so kita nak try respon dia. Ni daripada engine yang 1.5 liter L15B, yang ni VTEC turbo. Tapi sebenarnya kalau dikira betul dia tak ada VTEC pun, cuma power dia sebab turbo kan. So kita nampak kat sini engine dia memang respon, sangat respon. Sekejap je kita tarik, tapi engine dia sebab dia datang 4 silinder jadi stable, dia tak rasa goyang. Kalau engine-engine kereta daripada 3 piston akan rasa goyang. Yang ni memang stable lah, engine dia stable. Kita tekan underfloor sampai jejak pun dia tak rasa bergoyang. Getaran enjin tu bagus lah. Cumanya mungkin faktor tayar, jadinya dia ada sikit macam bising sikit lah. Lain bumping dia tu sebab sporing 18 inci, tayar pun tak berapa tebal, dia ada stiff sikit lah. Tapi ok, stable. Bumping jalan-jalan yang banyak ada bonggol ke apa, dia stable, dia tak goyang. Rasa mantap lah, dia melekat. Tapi kalau bandingkan dengan HR-V last variant tahun lepas, yang model sebelum ni, yang tu lebih smooth dari segi dia punya feel contact dengan body tu, dengan jalan tu memang lembut. Maknanya dia lebih pada comfort. Yang ni dia ada macam sporty sikit, dia punya style pemanduan dia pun. Yang ni lebih agresif, dia punya steering dia lebih sharp. Tapi dari segi dia punya engine, bezalah. Yang tu engine R18 1.8, yang ni 1.5 turbo. So engine dia sama dengan engine Civic turbo dan CR-V turbo ataupun Honda Accord turbo. Okay, nanti kita akan tunjukkan cara penggunaan untuk Honda Sensing ni sendiri. Let's go. Okay guys, so kita cuba dulu untuk pengaturan dia punya Honda Sensing guys. So kita dah on kan dia punya sistem, nampak tu, dan kita boleh tekan set lah. So dia akan boleh naikkan, dan dia akan connect untuk sistem ni panggil apa, view mirror, line watch, line watch camera lah. Dia cuma ada pada bahagian kiri je. So macam ni. Dia akan, kalau kita terkeluar sikit line, dia pun akan bunyi lah. Lane kick assist dia ada naik, tapi syaratnya nak 72 km, baru boleh. Depan ada kereta, dia akan auto brake. Nampak? Kita tak ada tekan brake kok. Brake auto brake sampai kosong. Sampai kosong, maknanya betul-betul berhenti, dia akan cancel sendiri ya bang? Tak, dia akan stop. Lepas tu nak sambung balik, tekan minyak. Tekan minyak, dia sambung balik. Maknanya dia akan stop tu masuk ke auto hold ke? Auto brake hold. Dia akan masuk auto brake hold. So penggunaan kaki memang bagus lah sebenarnya. Cumanya sistem ni adalah bantuan. Betul? Safety support. Dia bantuan, dia bukan menggantikan Tesla autopilot. Autopilot eh. Okay guys, so kita dah on kan kita punya auto cruise. Dan boleh nampak autonomous control kita fungsi penuh. Dia line dia dah hijau tu means dia dah control untuk pre-crash, pre-crash pula, line kick assist dengan follow kereta depan. Dan dia akan berhenti ikut kereta depan sampai kosong.